Ternyata si Ultraman Ginga ini adalah salah satu dewa Ultraman, Pak. Berarti setara sama si Noah dong. Oke, ini benar-benar menarik banget buat dibahas. Dimana seperti yang kita tahu, kalau sampai sekarang wujud asli si Ginga sama si Lugil itu belum diketahui dan nggak ada kejelasan sama sekali. Sehingga karena nggak ada kejelasan itu, muncul sebuah teori kalau tadinya mereka ini seorang dewa Ultraman atau God of Ultra gitu, guys. Ya, kayak si Cosmos sama si Justice gitulah. Terus gimana? Apakah teori tersebut cukup masuk akal dan bisa terjadi? Kalau menurut gue pribadi sih ya jelas enggak, guys. Soalnya kalau emang mereka ini tadinya dewa Ultraman, otomatis yang namanya Ginga Victory itu pasti udah ada di level God of Ultra dong. Komponennya ada si Ginga soalnya. Terus kalau misalnya teori itu benar, mungkin kasusnya bakal sama kayak si Cosmos, guys. Dimana karena adanya si Cosmos ini, otomatis si Saga itu masuk ke dalam jajaran God of Ultra.